dengan Ricky. Asalnya dari mana? Asal dari Garut, Bandung. Bengkulu ini udah lama. Lumayan, baru 4 tahun. Awal-awal di Bengkulu gimana? Awal-awalnya ya itulah, tukar pengalaman, cari rezeki lah. Pindah ke Bengkulu. Memang tujuannya jualan ya? Jualan tujuannya. Jualan. Kalau pertama saya keliling langsung di apa namanya SMA. Dari sini ke SMA 1 Lampuing. Lampuing. Nah, habis itu ada taman tuh. Alhamdulillah lah gitu kan, enggak keliling lagi udah ada taman. Bisa membantu juga untuk masyarakat sini juga, membantu perekonomian. Alhamdulillah dengan ada taman ini. Alhamdulillah semenjak ada taman ini, yang penting kita pandai merawat kan, kita seminggu dua kali kan gotong royong bersih-bersih gitu kan. Kalau enggak kita yang jualan yang bersih-bersih, kan dampak juga sama kita juga. Kalau pengunjung alhamdulillah, kalau lagi bagus cuaca ya ramai juga. Harapan ke depannya Mas? Ya harapan sendiri untuk taman ini sendiri gimana? Harapan ke depannya cuma itulah, kalau ada apa namanya, kalau bisa direnovasi, dibaguskan lagi kan, itu aja. Kalau soal menjaga kebersihan, ya kita lah yang jualan ini lah, gotong royong kan itu. Yang penting pemerintah itu bisa merenovasi, gimana lebih baik lagi kan, lebih bagus lagi untuk menambah peminat pengunjung, gitu kan. Terima kasih untuk Pak Wali Kota Pak Helmi Hasan ya. Terima kasih dan apa namanya yang mewakili warga sini telah membantu perekonomian warga kan, masyarakat dengan adanya Taman Berkas ini. Sangat terbantu ya. Iya, sangat membantu. Sekarang ya alhamdulillah sudah makin bersih, makin tertata, orang jualan juga sudah tertata, bagus lah. Nah, ini juga salah satu tempat kumpul anak muda. Bisa dilihat kalau sore itu lumayan banyak anak muda kumpul, seperti ada yang main skateboard di sana, terus kumpul anak muda di sana. Terus kalau setiap satu minggu itu pasti selalu ada acara. Kemarin terlihat kan itu ada komunitas cinta reptil juga di sini. View dari tangga langsung menuju ke pantai itu bagus, apalagi di sore hari kita bisa melihat senja. Di sini sejauh ini masih normal ya, masih standar. Ini saja di sini juga harganya terjangkau, 5.000 satu. Ya seharusnya bagus. Harus lebih banyak lagi, soalnya kita ini kan sudah zamannya milenial. Nah, itu bisa jadi ruang terbuka hijau ini untuk kumpul-kumpul anak milenial, untuk berkumpul, bersosialisasi, apalah itu kan bisa di sana. Nah, untuk pemerintah kota diharapkan itu bisa lebih banyak lagi ruang terbuka hijau. Dan sebelumnya juga terima kasih untuk pemerintah kota sudah membukakan barat itu jalan untuk anak-anak muda untuk berkreasi dan sharing di taman ruang terbuka hijau.